Oh, ibu udah yang ngerasain. Emak kalau udah tua balik kayak bocah lagi. Kita datang ke rumahnya kita, jangan kita buat tentengan. Emak nggak ngarepin yang model begitu. Asal kita longok girang hatinya enyak. Pulang genggemin duit dah 30.000, 20.000, tuh duit diciumin namanya. Ngomong dah, ya roh, lu pake bagi gua. Emang lu punya duit roh. Gua doain roh biar panjang umur, murah rezeki bisa ngurusin anak. Ma, doanya merutuk kayak petasan parung. Kadang-kadang main ke rumahnya boro-boro buat tentengan. Nyak, masak ada apa aja, numpang mindo apa gua? Mindo ke rumahnya. Niatnya pakai cincin, abis cincin emaknya jeroro di sial di angkalan tuh anak. Adeh, adeh. Ini kita kadang-kadang berkahnya tuh orang tua bu, masya Allah emak bapak kita itu keramat sebelum kita kemana-mana minta ridho sama orang tua, apalagi yang masih hidup yang udah mati ingat kita. Sehebat apapun bu, seorang anak, anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, sekolah S1, S2, S3, S-getok, S-teler aja punya. Anak biar pangkatnya profesor, doktor, SH, MM, MBA. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarom, disebut mubaligh, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah. Umroh setiap bulan dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Iyan macam-macam nih. Ayo udah. Kalau pengen nyari ridho berkah emak bapak dulu. Kita kadang-kadang pengen nyari berkah bukan datang sama orang tua, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya, lahir dari apa bu? Lahir rebo. Waduh, ibu kagak cocok kerja di air. Lah akhirnya lagi dagang es berhenti. Ini gara-gara dukun sialan. Saking sayangnya tuh emak bocah dimandiin, dibersihin, dibedong, ditimang-timang, dikudang-kudang, disayang-sayang girang. Saking girangnya punya anak nyanyi, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Girang banget tuh emak. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetap anak raja. Anak raja, anak raja. Gak mungkin emaknya ngudang-ngudang, anak tukang ojek, kagak. Tetap anak raja, raja ojek. Makanya ibu-ibu saking sayangnya mana kondangan, bawa tas kecil, bawa selampe. Itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot. Ada kue pepe, buntel. Ada pisang, bungkus. Tuh, buat siapa? Buat anak. Gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin pisang, kagak. Emang jodoh bawa pisang dari rumah.